COVID-19 adalah virus menular cepat. Dunia saat ini berada dalam kecemasan dan kesulitan yang sangat dahsyat sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat. Di negara kita, pasien positif corona sudah ribuan kasus. Jika jumlah orang yang terpapar penyakit ini semakin banyak, maka akan terjadi lonjakan pasien, dan fasilitas rumah sakit tidak mampu menampung pasien lagi. Damn! Waras jiwa raga, lahir batin. Sehat di musim pandemi. Saatnya flexi. Kita punya andil besar untuk buat perubahan. Hanya dengan menjaga jarak dan tetap tinggal di rumah, kamu turut memutus rantai potensi terinfeksi dan menginfeksi orang lain dari virus corona. Sederhana bukan?